Tewasnya wanita berinisial NS 62 tahun di hotel miliknya yang berada di Kebon Jeruk, Jakarta Barat menjadi perhatian publik. Ternyata sebelum ditemukan tewas NS sempat membagikan sedekah ke warga sekitar. Hal ini diungkapkan oleh Iwan 43 tahun, salah satu juru parkir minimarket di seberang tempat kejadian perkara. Iwan mengaku sehari sebelumnya ia sempat berinteraksi dengan NS. Setelah berbuka puasa, Iwan diminta mendata anak-anak dan warga sekitar yang layak mendapat sedekah. NS juga meminta agar Iwan mengantarkan mereka ke rumahnya sebab wanita 62 tahun itu akan membagikan sedekah berupa uang tunai di rumahnya sendiri. Dari pendataan itu ada sebanyak 50 orang yang diberi sedekah uang oleh NS tak terkecuali Iwan. Diakuinya ia diberi sembako dan uang Rp50.000 oleh korban. Setelah itu ia tak tahu lagi kabar NS. Hanya saja Iwan menduga jika NS dihabisi nyawanya seusai membagikan sedekah tersebut. Sementara ia menduga waktu pembunuhan terjadi saat sahur. Ternyata NS tewas akibat kejahatan dua ART-nya sendiri berinisial F dan S berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Hal ini dikonfirmasi oleh Kasubdit Jatan Ras Dit Res krim Polda Metro Jaya, Akbp Indra We, Indraweni Panji Yoga. Saat ini kepolisian tengah menyelidiki motif pembunuhan itu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.